Jumpa lagi sahabat Kardua, suatu kehormatan bisa menemani kalian semua. Semoga semua sehat selalu, ikuti terus channel ini dan jangan lupa subscribe, like dan tinggalkan komentar dan saran agar kami terus bersemangat. Stay tuned. Honda Odyssey Hybrid E, HEV, segera hadir di Indonesia. Honda Odyssey kembali dipasarkan di Jepang, Odyssey kini hadir varian E, HEV. Apakah kemungkinan masuk ke Indonesia melalui Honda Indonesia semakin kuat? Honda Odyssey kembali ke pasar di Jepang dengan versi E, HEV, Hybrid. Honda Odyssey Hybrid merupakan model Honda Premium MPV dengan interior yang nyaman, desain yang menarik dan performa mesin yang bertenaga. Namun sayangnya dihentikan produksinya karena tidak adanya chip Odyssey. Honda Odyssey siap masuk Indonesia. Efek diskontinu itu juga berdampak bagi Indonesia, karena PT Honda Prospect Motor, HPM, mengandalkan stok Odyssey dari Jepang. Saat ini konsumen Jepang sudah bisa melakukan pre-order hingga musim gugur 2023, dan Honda akan mulai mendistribusikan mobil tersebut ke konsumen mulai musim dingin 2023. Akankah Odyssey Hybrid ini masuk ke Indonesia? Yang jelas, kalau sudah pasti kami kasih tahu, mengundang media, tawa Yusak Billy, Business Director for Innovation and Sales and Marketing PT HPM, saat ditanya tim cintamobil.com. Spesifikasi Honda Odyssey Hybrid. Honda Odyssey Hybrid kini memiliki motor listrik E, HEV yang dihubungkan dengan mesin bensin 2.0 liter IVTEC yang diarahkan ke kedua roda depan,
mampu menghasilkan tenaga maksimum 181 bhp dan torsi 315 Nm. Honda Odyssey e-HEV kini akan mendapatkan versi Black Edition untuk eksterior dan interior mobil. Di bagian luar, terdapat grill depan beraksen hitam dan bumper depan hitam, spion, velg hitam, bumper belakang, dan lampu kombinasi belakang tipe smoke yang menambah tampilan premium. Interior Honda Odyssey e-HEV menggunakan kulit asli dan sentuhan premium. Kursi baris kedua kabin kemudian dapat direbahkan dan sandaran, serta dilengkapi dengan pemanas dan kursi elektrik empat arah dengan sandaran tangan di setiap sisi. Selain itu, kedua kursi di baris kedua juga memiliki meja tengah dengan tempat minuman lipat. Honda Odyssey e-HEV menawarkan berbagai fitur serta teknologi yang dapat memberikan rasa aman seperti fitur keselamatan canggih Honda Sensing dan menunjang kenyamanan pengemudi serta penumpangnya seperti 11.4 inch Honda CONNECT Navigation, Honda Remote Control, In-Car Wi-Fi, Honda Digital Key, Triple Zone Control AC, Multi-View Camera System, Hands-Free Access Power Tailgate. Honda Odyssey adalah model MPV yang pertama kali diperkenalkan Honda ke dunia pada tahun 1994, didesain untuk kenikmatan berkendara. Mobil ini memiliki kabin yang luas dan dilengkapi dengan berbagai fitur dan teknologi terdepan dari setiap generasi untuk memberikan kenyamanan bagi penggunanya. Demikian sekilas info dari kami perihal Honda Odyssey Hybrid e-HEV segera hadir di Indonesia. Beri saran dan komentar pada video ini agar channel kami terus berkembang. Salam Car 2 Channel.